Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Gandhi Snowpool. Kali ini kita bakal bermain game Rise of Culture. Jadi di game ini kita itu bisa mengembangkan zaman kita. Aku udah melakukan sedikit progres ya. Begitulah. Dan kita akan ingin berperang dengan hewan-hewan ini. Kita berada di zaman apa ya? Bisa bilang. Ya zaman lah, zaman batu, yaitu. Oke, kita berperang dulu ya. Oh, di sini gamenya itu nggak hanya berperang, cuman kita kayak mengembangkan peradaban kita, begitulah. Seperti itu aja. Dan mari kita lihat progresku bagaimana di game ini. Oke, kita claim dulu, sabar. Kita berperang dulu ya melawan hewan, biasa melawan kelompok manusia lah gitu. Itu setahu saya. Kalau pendapat dari teman-teman apa ya, jawab di komen ya. Nah, perang ini seharusnya ke depan dong, jangan miring. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kuat. Yeay, menang. Oke, zaman batu, belum zaman perunggu, kasian kali ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita kembangkan aja zaman ini ya, jadi lebih maju. Oke, the land is ours, and what's more, we gained another expansion for our settlement. Iya, General Harald. New expansion unlocked. Oke. Nanti. Nah, mari teman-teman kita lihat dulu bagaimana progresku ini ya. Apakah baik? Nah, teman-teman mohon nilainya di komen ya. Nah, mari teman-teman semua melihat progres saya di game Rise of Cultures ini. Oke. Adakah yang bisa saya latih? Oh, tentu saja iya. Berlatihlah pasukan. Nah, apakah ada yang bisa saya bangun? Barak, enggak. Oke, masih. Nah, ini ya, kalau misalnya teman-teman lagi gabut ya, enggak tahu mau ngapain, ini lakukan aja quest-quest ini. Nah, Felix, ini namanya Felix ya. Ini namanya Harald. Nah, Felix itu saya angkat sebagai penasihat saya. Wih, ada penasehat ya. Nah, Harald itu sebagai jenderal. Nih, lihat tuh. Dari gayanya aja itu udah apa banget ya, garang sangar. Nah, kita cari ini. Oke, new upgrade. Wuhui. Tambah lagi. Oke. Nah, ini apa lagi? Kayaknya aku mau ke sini deh. Berarti kalau misalnya itu hanya satu kali ya untuk mengapakan mendapatkan tanah. Have 6 city workers in capital city. Oke. Nah, ini adalah perumahan stone, perumahan apa ya? Kalau aku sih beri namanya itu adalah perumahan middle stone atau perumahan batu raya. Ah, kayak batu raya itu cocok deh. Perumahan batu raya. Nah. Oke, ini kita kumpulkan dulu makanannya, uangnya. Nah, ini adalah hal yang paling dasar ya. Oke, mari kita lihat farm. Gak ada. Mari kita melakukan pengumpulan. We found evidence of another tribe when we cleared the regions. Will they be friendly or go to war on the battlefield? Kayak kita mendingan jalur diplomasi aja deh, gak usah berperang. Setuju ya? Ya teman-teman, setuju ya? Diplomasi ya, jangan berperang.
kok berperang bisa gawat, ntar dipandang dunia dalam dunia Rise of Culture ini sebagai negara paling agresif. Oke, ya sekian segitu aja ya teman-teman video kita kali ini. Sampai jumpa, dadah.